rencana pertemuan ada? Rasanya di antara beliau berdua punya komunikasi ya. Kalau berbicara pada urusan negara, rasanya pasti akan terjadi. Tinggal waktu aja menentukan pada sesuatu yang paling cocok lah. Waktunya, kesempatannya, dan sebagainya. Rasanya saya menduga kok tidak ya, dalam waktu pendek. Rasanya. Kenapa? Nah, ya waktunya pendek sekali. Gak ada yang tahu dan kita tahu agenda jadwal kita, apalagi ini hari Jumat, Sabtu Minggu ini kami semua dibagi ke seluruh Indonesia soalnya. Kami semua dibagi ke Indonesia. Maka saya kenapa saya statement itu karena saya juga standing. Tadi barusan Jawa Barat, kemarin NTT datang, ya Sulawesi Selatan datang, kita berjaga semua. Tapi hari ini saya memulai dengan menyampaikan selamat melalui tulisan saya di Kompas untuk mendahului. Jadi seandainya saya ada ditugaskan tempat lain, Prabowo selamat.